sahabat si Hitam Channel, Vera Bramasta dan Feby Rastanti akhirnya punya sinetron masing-masing. Vera sudah tayang, sedangkan Feby lagi menunggu. Namun sebelum kita mulai video kita kali ini, sahabat si Hitam Channel, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari si Hitam Channel yang tentunya lagi menggelitik dan enak untuk dibahas bersama. Iya, Vera Bramasta akhirnya sinetron yang dia bintangi tayang di RCTI, sinetron Putri untuk Pangeran. Dan sedangkan Feby Rastanti akhirnya kembali ke lokasi syuting. Iya, sinetron yang Feby Rastanti bintangi akan tayang di SCTV. Sinetron yang berjudul Pura-Pura Kaya ini dibintangi oleh Feby Rastanti, Ronaldo Stockhorn, Giovanni Tobing, Chun Keke, dan beberapa pemain lainnya. Ya, Feby Rastanti sepertinya tidak sabar. Sinetron yang ia bintangi akan tayang di SCTV. Begitupun dengan para fans. Ya, yang tak kalah menariknya yaitu ternyata Vera Bramasta kepo dengan sinetron yang Feby bintangi. Terlihat dalam sebuah instastory, Vera Bramasta melihat sebuah HP dan bertanya-tanya, ini sinetron apa sih? Sinetron apa sih? Ya, sinetronnya Feby Rastanti. Apakah Vera Bramasta cemburu karena Feby Rastanti dipasangkan dengan Ronaldo Stockhorn? Ya, pasti ada ya sahabat semua, karena Vera Bramasta dan Feby Rastanti sudah sangat dekat sekali, bahkan dibilang sudah menjadi pasangan yang serasi. Dan akun-akun gosip pun mengatakan bahwa Vera dan Feby sudah sangat cocok sekali, hingga Ranti Maria yang sampai kekeplosan bahwa Vera Bramasta adalah pangerannya Feby Rastanti. Ya, kita doakan saja semoga sinetron yang Feby dan Vera bintangi selalu menjadi rating teratas di pertelevisian Indonesia. Dan semoga saja Vera dan Feby selalu sehat dan selalu menjadi impian para fans di Indonesia maupun di luar negeri. Oke deh sahabat semua, sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Terima kasih.